Oke guys, jadi malam ini kita coba ya mesin baru gue, Vario 4 klep pakai blok billet Seher 65 ya guys ya. Dan sesinya ini 215. Semoga malam ini settingannya udah ketemu ya guys ya, udah jos. Jadi gue nggak perlu nyeting-nyeting lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi malam ini gue mau NR ya guys ya. Sorry nih, gue lagi dorong-dorong motor dulu karena kan tetap harus menghormati warga yang ada di sekitar rumah gue, tetangga lebih tepatnya. Oke guys, jadi sekarang kita mau otw ke Tikum nih. Gue sama An aja dari rumah berdua. Si An bawa Vespa gue. Kita mau dorong dulu nih An ke depan. Oke guys, kita dorong dulu nih. Jadi untuk menghormati tetangga, gue harus dorong-dorong nih guys ya, keluar nih. Kalau keluar jam segini ya, kalau masih jam 9, jam 10 mah gak apa-apa. Ini karena udah jam 1 apa setengah 2 ya, jadi gue juga baru bangun guys. Jadi ngomongnya masih agak ngelantur sedikit, maaf ya. Jadi gue tidurin dulu tadi karena gue capek banget. Dan sekarang mau otw ke warkop guys, warkopnya dekat di Antasari gitu. Nah ini gue bawa kunci gembok cadangan guys. BTW Vario gue udah 65 klep 4 ya guys ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Oke guys, jadi malam ini kita coba aja ya. Kayak gimana nih? Duluan daan, duluan. Aduh, suwe banget ini. Aduh. Ya guys, jadi karena knalpot Vario gue ini berisik ya, berisik banget untuk di jalan seperti ini. Dan apalagi nih Vespa, waduh kacau guys, berisiknya tuh ampun dah. Cuman sebenarnya kalau Vario gue ini lebih adem ya ketimbang sama Vespa. Vespa mah parah banget guys, asli. Mau cek gerbang mana? Ayo udah. Ini karena berisik banget. Jadi kita dorong dulu guys. Jadi gue kalau mau NR sekitar jam satuan keluar tuh ya seperti ini guys, berisik. Ganti celana dah lu pada. Ganti celana dah lu An sono. Oke guys, ini BTW rumah Aan ya. Aan ini BTW sahabat kecil gue guys dari TK. Jadi dia mau ke rumah gue tuh deket banget. Cuman ya gak nyampe 1 menit guys udah nyampe. Grinding juga nyampe tuh, turunan. Gue capek banget nih. Ini dorong dorong ini doang loh. Ini gue cuma dorong Vario padahal. Coba kalau gue dorong CBR. Semoga malam ini settingan CVT-nya udah jos. Terus di mesin juga gak ada kendala. Terus di suhu juga gak ada kendala. Semoga aja guys ya, berdoa aja nih. Buat kalian yang belum tahu spek Vespa-nya, ini spek Vespa-nya standar porting cam kirian ECU aja guys. Gitu, ECU Arraser. Ya cuma buat jarak-jarak deket doang guys. Hah? Anjay udah kayak ngabers lu An. Oke guys, kita jalan dulu ya. Kita nyalain ini dulu nih lampu. Lampu nyalain An. Tau gak lu pencetannya? Pusat lebih terang dari gua. Suai juga lu. Ya guys, jadi BTW lampu Vespa juga udah gua ganti jadi lampu dangdut. Makanya terang, jadi lampu gue tuh rata-rata motor gue semuanya lampunya terang. Tapi kecuali CBR doang kagak gue upgrade. Karena males aja gitu. Karena gue jarang juga sih pakai CBR, jadi yang gue upgrade kebanyakan matic semua sih. Oke, jadi sebenarnya gue itu kemarin udah nge-vlog, cuman gagal guys karena kemarin itu hujan deras banget jam 2. Dan sekarang udah jam 1:38 nih, bentar lagi jam 2. Cuman ini cuaca cerah, beda kayak kemarin mau deras banget. Oke guys, kita gaskan. Kita ganti warna kuning aja ya guys. Oh iya becek, gue lupa. Putar balik kan. Lewat kanan. Awas, gue dulu.
Ya, ada mobil itu. Aduh. Ah, apes banget dah ini mah, Adan. Aduh, baru nyuci lagi. Suwe lo. Mana lo? Lupa gue guys, kalau di daerah situ tuh selalu kotor, selalu banyak genangan soalnya gotnya gotnya mampet kan ya. Ya guys, jadi gotnya di situ mampet. Jadinya begitu udah wakuk. Oke guys, jadi malam ini kita coba ya mesin baru gue, Vario 4 klep pakai blok billet Seher 65 ya guys ya. Dan CC-nya ini 215 ya guys. Kalau ditotalin kalau nggak salah ya guys ya. Ini kan udah setrukan juga. Semoga malam ini settingannya udah ketemu ya guys ya, udah jos. Jadi gue nggak perlu nyeting-nyeting lagi. Oke guys, jadi gue NR malam ini nggak cuma berdua samaan. Gue NR malam ini sama anak-anak yang Mas Fit. Anak-anak yang Mas Fit udah OTW ke Warkop duluan di daerah Antasari. Jadi mereka kayaknya udah nyampe ya guys ya. Mereka OTW dari Depok. Guys, itu kita opening yang tipis-tipis speedingan ya. Jadi nggak usah digaspul terus, karena buat kalian yang tinggal di daerah Tangerang Selatan nih, kalau mau ke arah Lebak Bulus itu ada belokan di depannya nggak kelihatan. Wih, mana Vario nih. BTW kata Mas Ano jangan start dari setengah, jadi harus dari nol, soalnya kalau dari setengah itu ngayun. Kenakan pakai becek? Iyalah. Iya. Kalau ada yang ngajak ke vlog, gua sapa dulu ah. Teran. Mau kemana? Mau kemana? Mau balik? Iya. Mau balik? Oke, siap. Jadi itu guys, kemarin gue ke bengkel lagi. Jadi kemarin itu gue ke bengkel lagi buat nyeting CVT. Jadi kan gue pernah nyoba ngegas di Margonda guys ya, arah balik dari bengkel. Itu kurang enak CVT-nya. Nah ini hitungannya sih settingan yang kedua sekarang CVT-nya. Jadi semoga malam ini benar-benar jos lah ya guys ya. Di Antasari gue juga penasaran dapatnya berapa nih. Ini bocahnya nih. Oke, para fans. Hah? Halo. Lo mau lihat orang keren gak? Bentar lagi buka helm nih. Sabar, sabar, sabar. Minimal mandi. Bentar, orang keren lagi buka helm. Dari cilok tuh belum mandi nih. Bentar, bentar. Belum mandi. Bangun tiduran lo. Merem dulu, merem. Otak. Oh, mamang pila. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan. Buset, udah kayak touring aja perjalanan. Orang deket banget sih ini. Oke guys, kita lanjutkan lagi nih ke arah Antasari bersama anak-anak Mas Fit nih. Ada Mamang Yoga. Ada Mamat nih.
guys, gue lupa nyalain lampu kan tuh, gelap. Mantap sih, dapat 168 tadi kalau nggak salah. Kuncoro, kuncoro. Tadi gue 168. Tadi. Terakhir sini. Gue nggak nunduk, cok. Emang ya, kalau nunduk, ini gue nggak kelihatan banget, Rob. Kalau nunduk banget. Nih, bawa gini nih. Nih ya. Eh, PH. Bawa gini. No deh. Gue ini, Rob, apa? Kayak gini bawa. Kalau nunduk. Kayak gini. Nunduk ya. Nggak nunduk. Ngeri lu ya? Bukan ngeri, gue nggak bisa terlalu nunduk. Ini gue perut gue ketahan. Tuh susah. Duduknya Wadi. Duduknya munduran dikit. Oke guys, jadi kita mau nyantai-nyantai dulu sebentar. Gue mau laporan juga ke Mas Ano. Dan gue juga pengen ini dulu, nyantai-nyantai dulu. Copot. Jangan di sini deh. TB copot nih. Nah, kalau jam segini aman. Aduh, wakuk lagi nih TB copot lagi masa. Coba pasang deh, coba pasang. Nah, coba giniin dulu, Rob. Ya. Itu kayak copot ininya doang. Ini pakai klem kan? Obengin kan klemnya? Ada enggak? Ada. Plus itu. Coba-coba nyalain. Gua enggak ada obeng. Coba tekan TB. Oblek doang. 168 doang tadi gua. Harus 180. Harusnya 180 nih. Kita mimpin dulu aki-aki. Apa iya mau begitu. Sorry ya, yang pertama gue kurang nunduk. Soalnya gue ini banget sih, apa agak ngeri. Ngerinya tuh bukan ngeri ya gue pengen pas bawahnya. Yang gue ngeri tuh GoPro-nya enggak kelihatan. Boleh masukin snapgram enggak? Hah? Boleh masukin snapgram. Boleh. Yang gue ngerinya itu bukan ininya, guys, bukan pas bawahnya bukan. Yang gue ngeriin itu GoPro-nya enggak kelihatan ke speedo-nya. Jadi nunduk ke bawah banget nih, takutnya ketutup, jadi view-nya nggak kelihatan, jadi nanti apanya nggak kelihatan berapanya gitu. Makanya gue pas bawah itu nggak mau terlalu nunduk biar kelihatan, guys, videonya. Cuman nggak enak, guys, parah, anginnya kenceng banget nahannya, jadi motor tuh seharusnya bisa lebih lari lagi. Cuman karena gue badannya nggak terlalu nunduk, jadi dia nahan banget. Akhirnya GoPro-nya gue naikin lagi, terus gue nunduk banget nih. Nah, jadi hasilnya tadi, guys, ya gitu. Nah, guys, tadi BTW maaf banget ya, TB sempat trouble. Aduh, suwe bener. Kita pasang lagi, langsung gaspul lagi. Gitu, guys.
Gua berterima kasih banget kepada Mas Ano, sumpah Mas, asli Mas, jos banget nih motor Mas. Jos banget asli, mantep lah pokoknya. Ngeri-ngeri sedap ini Mas. Gue puas banget, riset gue akhirnya dapat juga. Cuman gue belum tahu ya, ini tuh udah maksimal apa belum yang sekarang, gue belum tahu. Apa Mas Ano masih bisa maksimalkan lagi? Itu gue nggak tahu, kita coba-coba. Ini pokoknya settingan yang pertama ya guys ya. Yang settingan kedua gue nggak tahu apakah Mas Ano bidang cukup atau masih ada settingan lagi guys gitu. Oh ya guys, BTW ini risetnya untuk ADV sebenarnya ya. Jadi gue kasih tahu lagi nih sekali lagi, ini risetnya itu untuk ADV sebenarnya. Cuman gue coba di Vario dulu karena gue lagi demen Vario guys gitu. Jadi ADV nanti dibikin yang lebih ekstrim lagi guys gitu guys. Makanya gue pakain ini di Vario guys. Nanti ADV itu kalau bisa ya Mas Ano sih, cuman gue nggak tahu juga bener apa enggak ya. Jadi mau dibikin, jadi ADV itu nanti mau dibikin spek selembaran tapi buat harian guys kayak gitu. Kira-kira pakai CR 70 gitu guys. Buat harian. Kenapa gue pede? Wah ini kenapa nih? Oh mati dia di tengah-tengah lagi. Wah udah fix banget ini. Macet pagi-pagi fix. Fix. Kenapa gue pede pakai CR 70? Karena kan gue ntar double radiator. Terus gue juga ini guys pakai blok billet kan. Jadi jos gitu, berani. Karena kuat. Bisa custom berapa aja kalau blok billet kan. Enaknya gitu guys. Oh iya guys, BTW tadi ya nih, mungkin kalian bisa ngeliat di sini nih. Nah guys, jadi ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi record guys di sini, di top speed terakhir itu berapa, di RPM berapa, sama suhunya berapa. Di sini RPM-nya dapat 11.700. Nah, di sini top speed-nya dapat 172 km per jam dan suhunya 95 aja guys, gitu. Dan ini gue udah 4 kali bolak-balik guys di Antasari. Jadi ini jos banget sih asli. Mas, thank you banget ya Mas Ano, asli AHS 41 emang gokil banget sih. Ya buat kalian yang mungkin mau projectin 4 klep sama Mas Ano dan blok billet, bisa langsung ke AHS aja guys gitu. Mungkin buat kalian yang tertarik ya. Ini sih gokil sih guys. Asli parah. Oke guys, jadi gue sebelum pulang ini mau makan dulu mie di warkop sama sahabat gue dari kecil nih si Aan. Dia selalu nemenin gue kemanapun itu. Dia lapar, dia bilang mau makan dulu. Jadi oke, kita makan dulu guys. Oke guys, kalau begitu ya. Siapa Tan? Oke guys, vlognya ketinggalan. Oke guys, vlognya sampai di sini aja ya. Ini bener-bener ajib banget sih. Mantep lah, pokoknya muter lagi kan? Muter lagi. Oh iya, wah harus diganti tutupnya itu. Tuh.